Semua murid, semua guru adalah jaringan publik berdaya yang belajar, bergerak, dan bermakna. Seperti tadi kita sempat mendengar lagu-lagu yang dibawakan oleh Bang Tompi. Kalau mau ntar bisa kita buat tadi. Gimana? Ini kami sekarang. Yang material kemudian yang representasional dan yang paling penting adalah yang tahun kemarin kita juara satu andalan kita itu kalau kita jual yang ini pak ini kalau ini madunya buat ini buat teh kalau mau kira juga perusahaan nanti enggak ya. Ini yang berapa? 80? Oh, banyak sekali, saya baru pun bergombok kalau ini ya. Itu orang yang berpengaruh. Iya, berpengaruh. Ini sebenarnya pasti. Jadi itu masalahnya masalah teman-teman yang terlibat itu bisa habis kebakaran. Bisa fotoin kak? Memiliki organisasinya sendiri, kelompok Makekal Bersatu, yang kegiatannya ada dua hal. Yang pertama adalah menyelenggarakan bersama sekolah, menyelenggarakan pendidikan buat orang rimba. Yang kedua, advokasi. Nah, nanti lebih banyak tentang kegiatannya KMB atau perjuangannya teman-teman di rimba akan diceritakan oleh Tentu berbeda, jadi pendidikan jangan sampai jauh panggang dari api. Berdasar pengalaman sekolah selama 19 tahun terakhir di 11 provinsi, kami mensepakati bahwa kondisi masyarakat adat yang khas dan unik membuat sekolah formal dan segala komponennya tidak operasional lagi terhadap kondisi mereka. Ada jadwal rutinitas yang berbeda dari musim ke musim, ada pelajaran yang tidak mempelajari tentang sekitarnya sendiri, ada sistem kelas, ada sistem nilai. Terus penggunaan bahasa Indonesia bukannya bahasa lokal dialek ibu mereka gitu. Terus anak-anak masyarakat adat jadinya tidak sepenuh hati mengikuti pelajaran sistem pendidikan formal. Sementara kebijakan pendidikan pun juga kerap memandang mereka
seharusnya lah yang menyesuaikan diri dengan sistem formal gitu. Jadi kalau nggak bisa ngikutin masuk kelas pagi, ya pengendum sering bilang, kenapa orang di, ini pengendum ya, murid dari sekolah rimba, nanti juga akan jadi salah satu yang bicara di depan, dia juga sering tanya, kenapa sekolah di luar itu kok muridnya yang datengin guru, kenapa nggak gurunya yang datengin murid, katanya. Ah, jadi mendatangi ini menurut tanda kutip ya, mendatangi kan berarti mau nyesuaiin diri, mau menempatkan diri di si anak gitu. Nah itu yang menjadi pesan kita buat seminar kita hari ini gitu. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat, produktif bagi 40-an juta masyarakat adat di Indonesia. Terima kasih dan selamat seminar. Terima kasih. Dan sekarang saatnya kita mendengar gimana sih pandangan dari sudut pandang gedung ini, pemilik gedung ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dari hal kebudayaan dalam mengakomodir budaya-budaya yang dimiliki masyarakat adat dalam sistem pendidikan kita. Jelmar? Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Itu juga Putet Manurung yang saya kagumi, ya. Juga teman-teman sekolah, Mas Oji, dan saya kira banyak praktisi pendidikan di sini ya. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Putet sangat, Putet itu sangat tepatnya soal keadilan itu tidak berarti sama. Dan selama ini di kementerian memang problem besarnya adalah harus membuat sebuah sistem pendidikan. Bentuk pendidikan yang berbeda dari sistem yang besar ini belum mampu sepenuhnya diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam sistem. Saya secara pribadi sangat mendukung sekolah dan saya sebetulnya juga orang yang nggak terlalu berpegang pada sekolah sebagai sebuah institusi. Dan bahkan pertanyaan saya juga cukup kritis, apakah semua orang perlu sekolah gitu. Itu pertanyaan yang ada pada saya juga gitu. Dan saya kira ini mungkin aneh kedengaran ya, datang dari seorang pejabat dari Kemdikbud ya. Tapi sebetulnya Pak Menteri, kalau boleh saya bagi di sini, juga punya pemikiran yang kurang lebih sama gitu ya, bahwa bukan perlakuan yang sama kita perlu, tapi perlakuan yang adil. Dan perlakuan yang adil termasuk di dalamnya membiarkan orang yang sudah memiliki mekanisme pendidikannya untuk melanjutkan itu. Dan yang hadir di sini dugaan saya kurang lebih punya pandangan yang belajar mengenai bagaimana caranya hidup di laut ya, dan seterusnya. Cuma semua itu saya kira nanti juga akan terbentur pada satu pertanyaan besar gitu. Ya kalau memang begitu halnya, kalau misalnya memang semua orang boleh mengurus dirinya sendiri, lantas bagaimana bentuknya sistem itu? Nah, ini tantangan terbesarnya saya kira gitu. Kalau praktek pendidikannya teman-teman sekolah udah tahun sekarang 19 tahun gitu ya, udah jalan nggak perlu malah kalau misalnya pemerintah terlibat di situ ngerecokin dia gitu ya. Jadi lebih bagus kalau dia bisa jalan secara independen, dan banyak praktek pendidikan seperti itu. Ya saya sendiri ada masanya pernah membantu Sanggar Anak Akar. Ya sama, itu juga pendidikan untuk anak-anak perkotaan yang disebut anak pinggiran, dan pengalamannya sama gitu ya. Nah, bahwa mereka akan lebih baik kalau bisa punya mekanismenya sendiri, nggak terlalu banyak ribet dengan kurikulum dan seterusnya, sehingga bisa jalan. Hanya saja di perkotaan, di dalam kasusnya Sanggar Anak Akar, mereka juga akhirnya sampaikan pada satu pertanyaan, ya kalau sekarang kita ini sekolah di sini, hasilnya apa? Ya. Dan itu yang ironis sekali. Apa dalam pengertian ijazah? Ya, dan ini bukan soal kertas, tapi soal sistem. Jadi tempatnya inisiatif kita ini di dalam sistem yang lebih besar, di sebelah mana? Dan bagaimana cara mewujudkannya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita berpegang pada aturan yang ada, inisiatif-inisiatif seperti sekolah rimba dan segala yang lain-lain ini, mungkin bisa masuk kategori kejar paket. Ya. Pada akhirnya nanti kejar paket, udah ikut ujian aja, nanti bisa masuk di dalam sistem kalau dianggap perlu. Ya, kalau dianggap perlu gitu. Karena tidak semua orang juga menganggap itu perlu. Cuman kan masalahnya itu tadi, kita menghadapi variasi keinginan orang, pandangan, perspektif yang berbeda-beda, tapi mengintegrasikannya ke dalam sistem, itu tantangan terbesarnya. Budayaan berusaha
saya kira sejak tahun 2016 saya masuk, nggak lama kemudian ada pembicaraan tentang layanan pendidikan untuk masyarakat adat ya. Kita sempat diskusi agak panjang mengenai itu, terus sibuk mencari model dalam tanda kutip ya, dan berakhir pada susah nyari model, atau jangan-jangan nggak perlu model. Tapi kalau nggak ada model terus bagaimana ya? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul terus, mungkin tidak ada jawaban mudah terhadap itu. Saya sangat berharap diskusi kita ini bisa menerangi ya sisi-sisi yang mungkin selama ini belum belum kita tangani dengan baik. Oke, itu dari segi bagaimana caranya kementerian menghadapi ya variasi yang begitu bermacam-macam, dan jujur saja saya kira masih terlalu sedikit yang sudah dilakukan ya. Ada Direktorat PKLK untuk layanan khusus, jadi itu disamakan kotaknya ya, seperti sekolah untuk disabilitas dan seterusnya gitu ya. Jadi masih jauh katakanlah secara kelembagaan ya, dan juga dari segi anggaran untuk fokus kepada masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan gitu ya. Dan di samping itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan juga punya tugas untuk memberikan layanan terhadap para penghayat kepercayaan di dalam sekolah formal ya. Terima kasih Pak Hilmar telah membuka diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan kirim hasilnya ke Bapak. Mudah-mudahan bisa jadi masukan atau lebih dari masukan harusnya ya. Ya, terima kasih Bapak. Dan apa yang sudah disampaikan ke Pak Hilmar sepertinya akan menjadi ini, PR. Bagi harusnya kita jangan lagi masuk ke dalam ambisi seperti yang dikatakan oleh menurut saya itu nggak akan berujung yang disampaikan oleh Hima Farid. Membangun satu sistem, nggak, itu nggak cocok aja udah. Tidak tahan ke wilayah ini untuk makanan kita apa? Mana kita tanam padi itu? Kalau nggak ada wilayah, masa kayak kita numpang di wilayah orang? Film yang pada intinya bagaimana sebuah perlawanan itu perlu dilakukan lah oleh generasi muda. Baik, sekarang kita mencoba mendengar pengalaman utamanya tentang perempuan adat dan pendidikan lah ya, oleh Ibu Devi Anggraini. Ada beberapa hal yang saya kira dalam bayangan saya penting untuk bisa ditampilkan di sini adalah apakah benar-benar sekolah adat itu bisa menjaga adat yang ada di dalam komunitas begitu. Juga bagaimana kemudian posisi perempuan, karena Bu Devi ini dari perempuan adat ya, dari perempuan aman ya, paman. Dan apa kemudian bagaimana pengetahuan lokal itu bisa dijaga lah ya. Dan ketika kita mendengar pengetahuan lokal ya, sebaiknya jangan juga terlalu romantis. Pengetahuan lokal itu sesuatu yang tidak bisa berubah, itu pasti berubah, dan bagaimana kemudian itu dikelola gitu ya.